Alhamdulillah mangkita itu momen penting kita pulang kita kumpul idul rabiul bulan rabiul awal bulan terakhir baginda Rasulullah para menteri yang sebagai umat Nabi amin Allahumma amin. Yang pertama kita ianjurakin amalan akan senang atas lahir baginda Rasulullah. Kenapa salah situ tujuhna ma'akum kanjeng Nabi melebih cinta de Rasulullah lebet mirnakin kepribadina sosok baginda Rasulullah semaus kiael bantul sendi semaus kiael bantul hubbi nika fi hubbi biya Nabi salam alaika nika afanta Rasulullah. Ketika mauludan yang mausul anak mengenang kita enak ada Rasulullah saling ada kanjeng Nabi Muhammad tanpa kecintaan kita kepada Rasulullah san cinta ada kanjeng Nabi Muhammad mata beldak niat mata beldak keiman mata dindak Rasulullah ingin sebelum ulama dia ajak saja baginda Rasulullah kepada Sayyidina Anas radhiyallahu taala an karena laisa bitawil lil ba'in wala bil qasir kanjeng Nabi kak dinto lo tinggi terlanjut juga kanjeng Nabi bagi orang bantul kanjeng Nabi kak dinto laisa bil amyadil mu'amhaq kanjeng Nabi bagi aku leh pote ngancur tau kena boleh orang Asia bere gelenur orang Asia orang Jepang orang Iran macam pote orang Eropa macam pote Rasulullah bagi ngak Nabi kalimpo murung mogolenge baginda Rasulullah menerangkan siapa sebagai umat amin Allahumma amin kanjing Nabi Muhammad wakana adimul jumma adimul jumma Rasulullah kempe rambutnya wakana sadidu sadidu sawah di syari kanjing Nabi sangat jalan rambutnya laisa bil jadil kuditi wala bis sakti rambut Rasulullah lo pelikar agung bil lo lurus lemes pangkul obun rengbine rambut Rasulullah agung bangsa kode sangat jalan rambut kanjeng Nabi Muhammad kadang depakkan baina ansofi udunai yang tarana kopin adito kopinnya dalam atas ben kandang pesantaran kadang rambut Rasulullah yang tarana nikah kadang kanjeng Arab putra kanjeng Nabi Muhammad dapatkan tak lima maka anda tuangan lima lima kanjeng tak nama yang tanah kopeng kan bengki bengdua kadang kan jangan sebalik kadang rambut Rasulullah maka anda fiamma adiman jumlah sampai ngilet sampai keberawanan anjuran Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad maka anda indah farqot akibat huu farqoha kanjeng Nabi rambut munasoroi ipalun bunuh di Rasulullah sekangan kebakaran sekacir kebakacir rambut Rasulullah celeng kecuali sekitar dari telah gelas sampai dukono sohabat lokok berhitung berapa walhasil dengan sohabat yang telah telah gelas di dukono lamber obu putih obat Rasulullah sekitar dukono rambut kaji Nabi Muhammad kadang nyamir rambut dalam hina napa hina pacar dunia pacar wali lambat cenderung timur tengah ikhabai semir kata misu abad ikhabai semir jenggut Rasulullah rambut sepote ibri semir kuning dari pacar sehingga kebunuh sahabat ketika kajian Nabi Muhammad ini kak songkut secelem kalaban rambut sangat celem sepote lihat hirap ikhabai emas kebunuh sahabat kajian Nabi Muhammad lemak bereng waktu mancung beli Rasulullah kaca soroi siwak minyak midro nah midro alat enak pulpen kadang gagabai jadi tali ngekecer kadang sebagian gagabai jadi gesep rengbirnya abad mana gendungan sering kamu kenapa nyaman jalan itu isabat cocok ini kita punya Rasulullah itu ada apa rambut kanjeng Nabi mantuk kumpul yang kecil diajurin Rasulullah ini baginda kanjeng Nabi Muhammad sampai kaca Rasulullah dinas Rasulullah resep aminnyaan baginda Rasulullah
Jabulah para sahabat wakana asadja tawinul asfar. Kanjeng Nabi kak itu lancang bulu kecil muka. Kanjeng Nabi kak itu kenapa? Haji bayin. Apa haji kak itu? Kenapa nyaman lagi kak? Ada saat itu Rasulullah lancang dekip dekip kuala meski menengkong lebat dina suatu Rasulullah wakana akrona. Kanjeng Nabi kak itu kenapa? Lo asam pun alis tengah kini tengah kali itu udah bulu suku ini ajun Rasulullah ini kebaginda kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kak itu wakada aida hunajra wa ini sojan Rasulullah agung sejalan sama jalan sepote kak itu askaral ainain dengan sahabat sepote akrabat semira suku ini udah bila pas kanjeng Nabi kak itu liane wakana yudhi yang karena ada semuanya itu pada orang ini kepadang ketika Rasulullah buka melakukan kepadang orang yang itu anjuran Rasulullah sebuah para sahabat lain sambil mutohem lo tembung berbena walai sambil bukan tham kanjeng Nabi gak itu lo lanceng gak serana tapi tepun Rasulullah maka ada fi wajihi takwirun rara ayanah serah Rasulullah yang terlanceng bentarnya kesan Kanjeng Nabi Muhammad gembak jambun anjuran Rasulullah somat berbedis Kanjeng Nabi Muhammad jambun para sahabat atata rapi berjenak seakan-akan pote ingat sanjur jambun sahabat Kanjeng Nabi Muhammad merajabu yuro mimfamihin nur ete ngelin nur saat lirap dari jari-jari lesa anjuran Rasulullah Kanjeng Nabi merajabu jer-jer kadang hilang dua kali sehingga sahabat awal merang dari Rasulullah asal itu bagi kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad adimu ma'bain al-mankibayin bangkibang duang akung Rasulullah syahtenal kafayin akung ma'dabat mulai gak boleh disahkan gak lo pada setir kadang gini gak boleh pak dapak rasa ngelernya kadang raja pak dapak gini Rasulullah pun tak jadi al-musyashi wal-katidi reswa, ini reswa jingkol, pakde, pak juga tukut dilanam reswa kali itu agung Rasulullah karena kanjeng Nabi tengki orangnya tapi lo teranjuk salah sitong wajizat Rasulullah kanjeng Nabi kali itu tengki tapi kadang kanjeng Nabi yang berbi orang yang tengki kedua kanjeng Nabi tampak saja tengki wakana indah jarasa la ahada i'lu mangkibaih sebenarnya sahabat melarang pak mereka adat situ sahabat makin tinggi di Rasulullah pergi pada sahabat benar-benar pergi pada Rasulullah kanjeng Nabi yang kita kia mereka pergi dari Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad jangan para sahabat berapa pergi nggak itu pergi nggak apa apa nggak lengan pergi nggak rasa atas dan pergi nggak lengan tidak membetes tidak adil lancar Rasulullah karena betul lancar badan raja ajunan Rasulullah kanjeng Nabi ini ada saja yang lengenak yang atas daulah itu yang mulu sepuluhnya berarti mulu abad panjang oleh menggantung oleh mula mulu sangat itu ini kamu apa sepuluhnya ini ke Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad yang setempel karena pihak di Allah Ta'ala yang bangki-bangki budina sama yang ajir sepuluhnya sampai jangan Nabi sudah setempel dari Allah dari mulu estempel Nabi di tangan si kanan kecuali bagi da Rasulullah estempel di Allah Ta'ala ibang kibang yang terbang kibang dua apa kekacir semuanya cekuna para sahabat dulu nak keluar minyak rokom serokoman mimisi enak apa setempel Rasulullah okora kasir lil hajrah dan kita enak okora telur berada kan itu abad tampak semuanya itu bunuh sukoni nampak senampak kali itu setempel baru sebagian diwajah atau wakil atau alias tawajah hayus nusyikta fa'inna kamansur berkuasa ini sebagian diwajah berangkat kakam ma'apan jenangan Muhammad berangkat kakam ma'apain panjenangan Muhammad panjenangan orang yang tolongi Allah ini setempel kali itu Rasulullah ini ada sadaja kanjeng Nabi Muhammad padahal kak dito nikah Humsonul Ahmasin, napa Humsonul Ahmasin? Di rumah, sekolah kita di mana ya? Di
ajaran Rasulullah, mendirikan tempat dan ajaran Rasulullah. Termasuk semata kanjeng Nabi, niko orang ayah ini, orang yang tersetongkak, niko abad cangking Rasulullah. Orang-orang niko mau abad gentem duktisa, niko ditolong belum tetap sendiri. Abad gentem niko ajaran baginda Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad menaruh mampak, lo yasin, yang kak, takulluan dengan sahabat, ajaran itu berulang semangat. Bahkan Rasulullah tak ditok menaruh mampak, ajaran onjelnya, onjel mereka. Rumah Rasulullah, kajian onjel kanjeng Nabi Muhammad. Dengan sahabat, kanjeng Nabi malah tingkat sah biasa. Tapi engkau nabi nyebutin lo nyabut. Eh sahabat, kanjeng Nabi Muhammad menaruh mampak. Lo nengeneng dah ada, nengeneng budi. Pun pada sahabat kata lo, malah jalan jalan kata lo, kajian Nabi nengeneng ada mana? Malah jalan di sahabat banyak, sebagian sekelompok berada Rasulullah dengan sebagian di kelompok selain. Tinggal baginda Rasulullah, kajian Nabi Muhammad pada lo apa? Telur telur malam, lompat kadinto, pak pun bau Rasulullah. Walau kajian Nabi Muhammad perlu lo nerokom. Lambat di Siti Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha etetis kanjeng Nabi Masalim nitis perlu esabe nasin kumpul kene Rasulullah cerke mahadi ala kula babati tapi sahabat kene kali ke Rasulullah perlu ajunan ro komen di bisik di kulo sahabat ulama eka bercampur di nyaman para anak kula kanjeng Nabi eto perlu lagi ke sampai Rasulullah cerke ketika kanjeng Nabi Muhammad sedang melihat giling, benda pun hula, kotak pun hula.
Siti Aisyah terwakil etang Roma ada gilingan engkau serampi pengurus Rasulullah bersentum kata dengan tampil esreku sehingga roh tersesat yakin dan baginda Rasulullah bernyasak tenang Kanjeng Nabi Muhammad kata pengguna berturut roh bindel pura Kanjeng Nabi Muhammad orang jatuh roh teman kenyang sampai keluar berturut orang jatuh Rasulullah kata roh kriki karena si jatuh roh deh kata Nabi Mbak Kanjeng Nabi Muhammad ada ikhlas. Nabi Muhammad ada tahu kanjeng Nabi yang ada apa hukum pokok nalika. Kanjeng Nabi ada kini nalika. Pokok itu belum dalam membeda nalika Rasulullah ada er. Kata kanjeng Nabi ada er nalika. Ada er baru tombolnya Robin Firly. Ajaran kanjeng Nabi Muhammad ketika ada er mesti Bismillah. Kanjeng Nabi makbul. Kul biyaminik usammi. Sammi. Sammi ya uram. Wakul biyaminik. Jom, cuma kanjeng Nabi macam Bismillah bernakar ya pas makan di tanah sekalang Rasulullah lok tanah nasarim ya dalam kebaca lagi untuk kanjeng Nabi nasarim Allah dia aja jadi saking berpura aduk berat Rasulullah nasarim subhanallah kalau berat telok alhamdulillah kalau berat telok Allah akbar kalau berat ya korseh pasti yang maus di Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad pesan orang sama tersorak tabarok malam sebelum terung lo kira kita amain munkar nakir lo kira baca mereka iksan kuburan lo kira etanya akhir di mereka sebelum kanjeng Nabi Muhammad arina surat kabar menyebar jalan malam sebelum terung otom mari balik otom mari isya sebenting sebelum terung arinya sebekal ada yang ada kita kuburan kalau bisa soalnya baca Quran tabarok ini kan simak kulit sampian Ajaran Rasulullah dia ajak saja apa yang bi seperti dengan keadaan bi orang panik kaji Nabi bertakur mah bi orang majang kaji Nabi bertaing pasti bi cuba pasti bi orang tuku kaji Nabi Muhammad bertakur dan tumbuh sama jawa bi para ulama kaji Nabi bertakur sebab bila bi nak kanak muda ajaran Rasulullah bertak tentang kemudahan ya ulang ifadillah ya fajka cung nabi kanjeng Nabi kalau bina anak aja jaga Allah ya duki kaki je demi Allah dengan pesan ajunan Rasulullah semoga malam antar akan dia pagi dan akhirat dan suatu kali amin Allahumma sekarang akhir di adik kaki ulama ringgali para awliya depak deka Allah lebet ibadah lebet ahlaga tapi mu lebih sampian gelaran sekater serasa orang biasa tak sama jarana ketung bengabana sampian tuh karena tapi bengabana sampian sepuntan libet kanjeng Nabi libet napa lagi ya babunya baca selawat interaktif obat abad langsung pontan ke Rasulullah ketika mau sohat selawat tadi Nabi ada bu ada situ orang baca selawat kesengkok kecuali engkau ya Allah tanya bagaimana boleh tentang jasa pas engkau menesda orang bisa baca selawat engkau tahu kena mana engkau tahu kena mana tampan engkau tahu kena mana mana ada pun Rasulullah mereka ajunan kanjeng Nabi mereka orang yang baca selawat langsar dalam di ajunan Rasulullah